Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Kreator Ngawi, channel yang membahas tentang tutorial dan hiburan. Kali ini saya akan membahas tentang antena Toyosaki yang saya akan mereviewnya dan saya akan taruh di indoor ya. Antenanya kurang lebih seperti ini ya. Antena Toyosaki AIO220. Bagaimana hasilnya? Hasilnya dan kualitasnya, simak terus video saya ya. Dan jangan skip videonya ya. Oke teman-teman, ini udah dibongkarin ya kabelnya, antenanya. Kita tinggal nyari posisi buat penempatan kabelnya ya. Karena posisinya sangat susah sekali ya. Rumahnya gede. Bingung ya. Oke, simak terus videonya ya. Dulu ya teman-teman ya kabelnya dan pasang antenanya, dibenerin dulu. Ini ditaruh di dalam indoor ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba program dulu ya. Coba program dulu pencarian otomatisnya ya. Kode pos sudah masuk, kemarin sudah saya masukin, kita tinggal scan ulang. Oke, kita cari aja langsung teman-teman. Kita program dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai proses selesai. Ini antena sementara saya taruh di indoor ya teman-teman ya. Nanti kalau hasil nggak maksimal, nanti ditaruh di luar ruangan ya teman-teman ya. Kita menggunakan TV TCL yang udah digital ya teman-teman ya, jadi tanpa set top box. Oh, kalau ini udah digital mas? Udah. Kalau itu yang alat yang tadi dipasang apa itu? Ini antena. Ini baru 13 saluran ya teman-teman ya, untuk area Depok Jawa Barat. 20 mas ya, naik. Biasanya kalau Depok itu bisa mendapatkan 40 ke atas. Nanti bisa di scan ulang lagi semisal hasilnya nggak maksimal. Oke, udah 47 saluran ya teman-teman ya. Berarti untuk kualitas antenanya itu bagus ya teman-teman ya. Standar Depok itu 45 ke atas. Dari semua saluran digital lokal maupun ini kayaknya nyampe 50 mas. Saluran nasional.
Tunggu aja teman-teman ya. Sampai 100%. Oke teman-teman, cuma dapat 47 ya. Alhamdulillah bagus ya kalau teman-teman ya. Untuk TV-TV-nya ya, kita lihat aja. Oh, Trans 7 dapat ya kawan-kawan ya. Kodok. Ini sementara antena masih di dalam ya teman-teman ya. Berarti kalau ditaruh di luar itu bisa lebih dari. Ya kan? Bisa dilihat sendiri, ini kabelnya masih berantakan, belum dirapiin. Masih berceceran ya teman-teman ya. Oke, kita sementara akan merapikan kabelnya dulu ya. Ini kawan saya teman-teman. Oke, kita rapikan dulu kabelnya. Oke teman-teman, nih lagi perapian kabel dulu ya. Oke teman-teman, kita nyalakan dulu TV-nya ya. Dapat 47, Bu. Dapat semuanya ini. Iya. Antena ditaruh di indoor udah dirapiin dan hasilnya alhamdulillah bisa maksimal ya. Kita lihat Kompas TV. Kita cari RCTI yang kemarin sempat susah. RCTI dapat, Trans 7 kita cari, keluarga Trans dapat alhamdulillah. Oke teman-teman ya, instalasi berhasil. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.